udah ketep ya. Udah, sampe gak usah ngingatkan saya, sampe tau apa Semeru itu. Video relawan tadi gubris saat mengingatkan warga untuk tidak mendekati lokasi aliran lahar dingin Semeru. Iya bang. Sedang lewat. Paham kita ngimbau tapi sampe terlambat. Selain tidak didengar, relawan Semeru tersebut bahkan ditertawakan warga. Dia menyebut, masyarakat warga sekitar sudah paham potensi bencana di Semeru karena sudah lama hidup di kawasan Semeru. Sampean lo potensi Basarnas sok. Itu loh ibu-ibu ketawa semua itu loh. Diketawain sampean. Saya setahun lebih di sini. Diketawain sama-sama masyarakat. Tahu apa sampean Semeru itu? Relawan yang menggunakan baju oranye ini tetap mencoba mengingatkan warga agar menjauhi lokasi tersebut. Namun, perekam video terus menasihatinya dan menyebut para relawan tidak mengetahui kondisi Semeru karena warga yang lebih paham. Terlihat juga masyarakat yang tengah menonton banjir aliran lahar dingin Gunung Semeru. Ada yang di atas jembatan dan ada juga masyarakat yang di bawah atau di sekitaran sungai. Udah sampe gak usah ngingatkan saya, sampe tahu apa Semeru itu. Ini media saya untuk informasikan yang di bawah kok. Tak hanya itu, pria yang merekam video ini juga menilai para relawan terlambat dalam memberi imbauan masyarakat. Itu tanya Pak Kampung itu loh, ye, biar rega dia. Ya, Pak, tanya sama Pak Kampung. Yang infokan getaran banjir berapa pun juga saya kok. Iya. Tuh, Mak, tanya Pak Kampung itu. Tuh, Pak Kampung. Tanya Pak Kampung siapa saya?